Prosesnya baru 80% ya. Ini yang biru, setelah yang hitam, ini yang biru kita proses, kita rakit lagi kayak gini untuk rating lampu stop BSA, tataan kabel sini cuma dikit. Nah, jadi simpel, detail. Kayak gini spedonya RX1. Tinggal ngasih lampu, kasih plat nomor, karbunya belum diganti. Jadi tidak ada kabel-kabel yang berantakan, lurus semua, diupayakan semaksimal mungkin. Tinggal ganti selang, jangan lupa minum Denko. Kayak gini, terus detailnya. Untuk post step kita pakai Absolute Revo, tergantung permintaan yang punya motor. Jadi yang punya motor bawa post apa ya kita pasang, kita ngikut aja. Kita tata semaksimal mungkin biar rapi, nyaman. Salam metal jadi. Tunggu ya video selanjutnya.